Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kecamatan Pedan bersama Musyawarah Pimpinan Kecamatan atau Muspika dan Kantor Urusan Agama atau KUA mengadakan tarawih keliling dan silaturahim Ramadan 1445 Hijriah pada Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Masjid Al-Barokah Naungan LDI Pedan, Klaten, Jawa Tengah. Pada kesempatan itu, Ketua PC LDI Pedan Suwarto menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi dukungan kerjasama antar ormas Islam di Pedan sehingga acara tersebut berjalan dengan sukses. Sangat membanggakan bagi kami menambah support dalam ibadah, menambah kebarokahan bersama-sama beribadah di tempat ini, serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat sekitarnya, terutama untuk meningkatkan kehidupan yang terutama yang duafa bisa lebih meningkat dalam keadaan yang lebih lancar. Sementara itu, Ketua Umum MUI Kecamatan Pedan, Hadi Roshidi, mengapresiasi LDI Pedan atas sambutan dan antusiasme yang diberikan terhadap kegiatan tersebut. Ya, sudah menyelenggarakan tarhim bersama, yaitu tarwih dan silaturahim berlaku dengan lancar. Tidak ada halangan sesuatu apapun. Maka dari itu kami dari Majelis Ulama Indonesia menghaturkan beribu-ribu terima kasih. Kegiatan itu merupakan agenda rutin tahunan MUI Pedan untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah antar umat Islam di wilayah Kecamatan Pedan. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat memotivasi masyarakat luas untuk mewujudkan kehidupan beragama yang toleran dan saling menghormati kebebasan beragama.